Halo guys, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review salah satu alat kesehatan ya. Ini penting banget bagi teman-teman yang mempunyai darah tinggi ya. Jadi teman-teman harus beli ini nih. Oke, sebelum kita mulai dan review dan kita coba, langkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Oke, langsung saja kita review alat tensi digital Omron teman-teman nih. Ya, ini pre-shopping bag. Sebenarnya ada ya, cuman nggak penting juga ya untuk dilihatin itu. Jadi dapat hadiah shopping bag. Oke, ini original ya, Omron original. Jadi teman-teman hati-hati ya, beli yang sembarangan beli tensimeter yang enggak original ya, percuma aja kan. Nah, kita lihat seperti ini kotaknya ya teman-teman. Seperti inilah kotaknya. Ini kotak Idul Fitri kemarin ya, lebaran kemarin ya. Oke, kita langsung buka aja. Oke, langsung buka. Kosong-kosong seperti ini. Omron ini harganya sekitar kurang lebih 500 ribuan ya guys. Seperti ini. Oke. Omron Automatic Blood Pressure Monitor HEM7120 tipenya. Ini ada garansinya 5 tahun dari Omron ini ya. Ya teman-teman, sini juga ada petunjuknya ya. Ini artinya apa? Systolic, diastolic, oke. Potensi, indikator, semuanya ada di sini. Terus kita lihat di sini seperti ini. Terus di sini ada nama pabrik yang membuatnya. Ini pabrik, nama pabrik Omron Healthcare Manufacturing Vietnam. Omron Healthcare Singapore. Nama distributor PT Omron Healthcare Indonesia, teman-teman. Oke. Kita lihat seperti inilah bentuknya guys. Kita langsung aja buka, kita lihat seperti apa dan kita langsung coba aja yang gak usah lama-lama ya. Gak usah lama-lama. Seperti ini guys. Oke. Bentuknya seperti ini. Systolic, diastolic, pulse. Oke, kita lihat di sini ada baterainya. Ada 4 baterai yang besar. Oke, di sini untuk ininya nanti ya, angin mopanya. Oke, ini bentuknya ya guys. Ya, terus kita langsung pasangin aja. Oops. Nah, seperti ini. Stainless. Agak berat guys. Kita langsung colokin ke sini. Oh, kita colokin, gampang banget. Tinggal kita coba. Ini ada panduan atau bukunya ya guys, buku tunjuk, instruksi manual ya. Bisa belajar dari sini. Terus kita lihat lagi di sini garansinya, garansi ya. Nah, ini buku-buku yang teman-teman yang harus pelajari ya. Oke, itu aja. Terus kita langsung coba aja tensi. Seperti ini bukunya guys. Ya, ini. Oke, kita langsung coba ya guys. Posisikan seperti ini cara pemeriksaannya. Terus kita jalan coba. Untuk pemeriksaan ini usahakan teman-teman dalam keadaan
tenang ya teman-teman, jangan salah lari baru teman-teman tensi, jangan gitu ya. Harus keadaan tenang, duduk santai ya. Lalu kalian coba lihat. Kita tunggu guys. Detak jantung 76 ya, normal ya teman-teman. Oke, seperti itulah teman-teman review dari Om Ron original ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video saya selanjutnya. Bye bye.